Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, memberikan kekuatan untuk bisa duduk di tempat ini. Tidak banyak orang yang kuat duduk taklim. Jadi kalau bisa kuat duduk taklim itu merupakan satu keberkahan tersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi contoh paripurna, qudwatun hasanah, uswatun hasanah, yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang beriman dari awal sampai dengan akhir, bahkan menghabiskan waktunya untuk berdakwah fisabilillah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa meneladani sebagian dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang semestinya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia kepada saya, kajian kita kajian tarikh dual Islam, jadi negeri-negeri kaum muslimin. Namun saya mohon maaf karena ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, karena saya memang satu pekan ini beberapa hari di luar kota, jadi keliru saya harusnya siapkan sebelum berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, tema Fathu Mekah ini masih cukup relevan dengan kondisi kita sekarang, di mana kaum muslimin berharap ada satu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan negeri Indonesia ini dari mara bahaya, dari permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kejadian yang sudah lampau. Itu pertimbangan saya, mudah-mudahan bisa diterima. Bicara tentang Fathu Mekah ini ada tiga fase sebenarnya. Fase pertama adalah sebelum Fathu Mekah. Fase kedua adalah fase ketika Fathu Mekah itu. Dan fase ketiga adalah fase setelah Fathu Mekah. Ya. Namun memang waktu kita ini 45 menit atau 1 jam ini akan kurang sebenarnya untuk itu. Tetapi akan coba saya pangkas-pangkas supaya dapat intinya saja dulu. Paling tidak seperti itu. Karena ada rencana akan kajian kita rutin, ya mudah-mudahan di kajian berikutnya waktu kita lebih efektif lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis oleh, saya mempergunakan kitab yang bernama, berjudul As-Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham. Ditulis oleh Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah yang termasuk sumber awal. Ya, jadi kitab-kitab lain, bahkan Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah itu ngambil ke sini tetap. Ini lebih awal daripada Ibnu Katsir jauh, termasuk tergolong kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang kehidupan Rasulullah dan menyusunnya secara kronologis yang pertama. Ya, yang pertama. Nah, Jumat kemarin saya menghadiri daurah Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan di Universitas Darussalam di Ponorogo, di Pondok Pesantren Gontor, mendatangkan Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa, salah seorang pemegang sanad banyak hadis, dan dia mendaurahkan tentang Sirah Nabawiyah dalam satu hari, memberikan pokok-pokok pembahasan. Nah, salah satu yang dia komentari adalah pentingnya para da'i, para alim ulama yang ada di Indonesia ketika membahas tentang kehidupan Rasulullah sedapat mungkin merujuk kepada kitab-kitab asli, kitab-kitab yang paling dekat dengan kehidupan. Karena sebelum Sirah Nabawiyah ini, kitab-kitab hadis diurutkan berdasarkan topik, bukan berdasarkan kronologi kehidupan. Ya.
Untuk kita yang awam susah itu. Kalau kita mau tahu kisah Rasulullah, kalau mengumpulkan sendiri dari kitab hadis Bukhari misalnya gitu, seumur hidup kita enggak cukup. Beliau mengatakan begitu. Seandainya seseorang itu berhenti dari kerjanya dan hanya mengkaji kitab Sirah Nabawiyah saja dan mengamalkannya, menyampaikannya, tidak akan cukup satu siklus hidup itu. Padahal itu baru satu, belum tafsir, belum hadis, belum fikih. Oleh sebab itu, jangan coba-coba kita merasa sudah memahami ilmu-ilmu ini semuanya. Itu nyaris mustahil kecuali orang-orang yang Allah karuniai ilmu, ya, hafal Quran, puluhan ribu hadis, nah itu baru bisa mungkin. Tapi kalau cuma modalnya datang ngaji duduk, itu bagus, tapi tidak akan sampai kita kepada derajat keilmuan. Jadi itu sebuah tamparan buat saya kemarin Jumat itu. Susah tidur di perjalanan pulang itu, merenungkan, ya Allah, hidup saya tinggal berapa waktu lagi. Nah, alhamdulillah beliau menyebutkan tiga sumber. Pertama, yang kitab yang kita saya membacakan ini, As-Sirah An-Nabawiyyah li Ibnu Hisham. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh Syekh Saidun Nas. Lupa. Nurul Insan kitabnya itu. Yang ketiga, Sirah Nabawiyah yang ditulis seorang ulama mutaakhirin, Syekh Salih Asy-Syami. Jadi disebut dengan Sirah Asy-Syami. Nah, itu ada sebuah apa istilahnya, sebuah ada rasa lega pada diri saya, karena selama ini memang kalau kajian-kajian Sirah Nabawiyah saya merujuknya kepada kitab ini. Jadi mudah-mudahan ini merupakan satu mukaddimah, satu pembuka bahwa apa yang kita mau baca ini adalah tulisan-tulisan ulama yang masih hidup di zaman para tabi'in, ketemu dengan tabi'in, orang-orang yang bertemu langsung dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, bagaimana kisah dimulai? Ya, kisah dimulainya, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jihazi wa amara ahlahu an yujahazuhu. Rasulullah ketika mau berangkat ke kota Mekah itu, Futu Mekah itu, memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di kota Madinah dan suku-suku yang ada di luar kota Madinah, suku-suku Islam muslim, untuk bersiap siaga. Tapi tidak diberitahu mau ke mananya. Jihaz beda dengan jihad. Jihaz itu adalah perbekalan yang dibutuhkan untuk sebuah misi dakwah yang besar. Wa amara ahlahu an yujahazuhu, dan dia memerintahkan kepada keluarganya juga untuk tidak tinggal diam, melainkan melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita sudah dapat dua, paling tidak kita mendapatkan dua hikmah. Pertama, kaum muslimin di zaman Rasulullah ketika diperintahkan untuk bersiap siaga, mereka sami'na wa atha'na, enggak ada yang ngeyel. Kalau kita nanya, mau kemana ini? Persiapannya seperti apa? Sejauh apa? Masalahnya apa? Musuhnya sebesar apa? Macam-macam pertanyaan. Pas di ujung ditanya berangkat enggak? Kayaknya enggak berangkat. Nanyanya doang panjang. Zaman dahulu kaum muslimin mau kemananya enggak dikasih tahu, pokoknya kata Rasulullah siap siaga aja deh. Mereka sami'na wa atha'na. Makanya mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu hampir dalam semua peristiwa. Karena kualitas iman itu kualitas orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah tidak mengecualikan keluarganya. Jadi keluarganya juga disuruh bersiap siaga. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Kalau keluarga Nabi enggak usah ikut gitu. Enggak ada itu. Apapun yang dihadapi umat, maka keluarga Rasulullah itu paling depan. Kalau ada infak sedekah, maka paling depan. Ketika perlu jihad dengan harta dan jiwa, maka jiwa pun mereka paling depan. Jadi tidak ada kisah di mana Rasulullah mencegah keluarganya untuk berangkat. Tidak ada. Kalaupun ada, maka pertimbangannya jelas.
Ya, seperti Utsman bin Affan dilarang Rasulullah berangkat ke Badar karena istrinya lagi sakit. Kata Rasulullah, jihadmu di situ. Padahal dia mau berangkat, udah siap, tapi enggak boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ. Nah, kebiasaan Rasulullah setiap kali dalam satu ekspedisi, satu perjalanan, satu jihad fisabilillah, biasanya mengajak musyawarah sahabatnya yang paling dekat, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kali ini menjelang Futu Mekah, Abu Bakar As-Siddiq pun tidak dikasih tahu. Penasaran beliau, penasaran yang positif maksudnya. Fadakhala Abu Bakrin ala ibnatihi Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tuharriku ba'd jihazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ingin tahu nih, Rasulullah ini sebenarnya kemana? Mau nanya langsung kepada Rasulullah segan, karena Rasulullah enggak ngasih tahu. Dia cari jalan bagaimana supaya bisa tahu. Nah, ada ide. Masuk dia mendatangi rumah anaknya sendiri, yaitu Aisyah binti Abi Bakrin. Aisyah ini adalah istrinya Rasul. Menurut perkiraan Abu Bakar, enggak mungkin Rasulullah enggak ngasih tahu istrinya. Ya kan? Pasti dikasih tahu. Tinggal nanya saja pasti dapat informasi ini. Menurut perkiraan Abu Bakar. Bapak-bapak di sini juga kan, kalau ada satu tugas kantor yang bakal keluar negeri, pasti laporlah sama istri kan. Enggak mungkin hilang begitu saja, betul? Nah, pasti ngomong. Pasti dikasih tahu, Dek, atau apalah panggilannya, sayang ya, abang mau keluar kota nih. Nah, gitu kan. Istrinya pasti curiga dikit, berapa hari keluar kotanya ini kan. Wah, ini bakal lama nih, katanya 10 hari. Nginep di mana, Bang? Pasti nanyanya pertama kali nginep di mana. Di hotel lah, itu kan tugas kantor dan seterusnya, bisa panjang lah kisah itu. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar ini natural, nanya kepada anaknya, istri Nabi sekaligus istri yang paling disayang Rasulullah. Kalau dalam satu pekan itu Rasulullah kan keliling tuh, dari kamar ke kamar istrinya, rumah-rumahnya itu. Tapi kalau Aisyah itu selalu dapat giliran dua kali lebih banyak. Kenapa? Karena Saudah bintu Zam'ah mewakafkan waktu dia. Ya Rasulullah, yang penting saya status istrimu, tapi waktu saya kasihkan sama Aisyah. Oh, disayang betul sama Aisyah. Jadi Rasulullah dalam satu putaran itu dua kali ke rumahnya Aisyah. Jadi wajar kalau didatangi. Namun ketika dia sampai di rumah Aisyah, apa yang dia lihat? Aisyah itu lagi sibuk mempersiapkan bekalnya Rasul. Ya Allah. Dia pikir Aisyah lagi duduk-duduk gitu bisa diajak ngomong, ternyata dia lagi sibuk. Sibuk menyiapkan perbekalan Rasulullah untuk berangkat. Emang sebanyak apa perbekalan Rasulullah itu? Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi itu disebutkan persenjataan, perlengkapan perang Rasulullah itu lengkap. Pedangnya ada 7 bilah. Enggak kayak kita kalau Idul Adha minjem pisau. Enggak punya pisau yang andalan itu, enggak punya, minjem aja nanti sama tukang jagalnya kan? Enggak punya kita. Rasulullah punya 7 pedang, punya 4 busur panah. Masing-masing busur panah ada panah-panah anak panahnya sendiri, enggak campur. Ada 3 baju besi. Kuda enggak perlu dihitung, unta enggak perlu dihitung. Dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah punya 1 set tenda khusus untuk perang. Lengkap itu disebut, panjang. Jadi Rasul kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau makan sederhana, sedikit saja. Rumahnya sederhana, bilik-biliknya itu. Pernah ke Madinah, ada museum di Madinah itu. Market sederhananya kamar Nabi, ya Allah. Malu kalau kita bandingkan dengan kamar kita. Apalagi master bedroom. Tempat tidurnya tinggi, tebal ya kan, AC-nya 2, ada TV gede. Nah, itu kira-kira profil kamar orang sekarang. Nabi itu tidurnya hanya di sebuah dipan. Dipan keras pakai tikar, anyaman dari pohon kurma. Makanya kalau Rasulullah bangun, di belakangnya itu japlak, apa istilahnya, ada bekasnya. Makan sederhana, hidup sederhana, pakaian sederhana, tidur sederhana, kalau ngomong sederhana. Tapi kalau perang, mewah.
Itu menunjukkan bahwa di dalam sejarah kaum muslimin yang namanya jihad fisabilillah itu prioritas nomor satu, karena itu paling cepat menghantarkan seseorang kepada syahid, walaupun syahid banyak sebabnya. Ya, itu. Sahabat juga begitu. Makanya pulang dari perang Badar, para sahabat itu pada belanja, karena sebelumnya pada minjem, nggak punya baju besi, minjem. Bahkan Ali bin Abi Thalib nyewa, saking nggak punyanya, masih miskin. Begitu dapat harta ghanimah, mereka belikan baju. Jadi mereka bukan belanja, bukan beli makanan, beli perlengkapan supaya apa? Besok berangkat lagi sudah siap. Nah, kira-kira seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu ada juga di sini atau enggak? Ada. Baik. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak putus asa. Sebelum dia pulang, malu kan dia melihat anaknya lagi sibuk. Dia berkata sebelum dia pulang, "Ayyu bunayya, a'amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujahazuhu?" Faqalat, "Na'am." Fatajahaza, kata dia. Jadi ditanya, "Wahai putriku, wahai putri yang cantik, bunayya," ya, panggilan mesra, "apakah engkau diperintahkan Rasulullah untuk bersiap-siaga membereskan perlengkapannya ini?" Kata istrinya, "Ya tentu," kata anaknya, "tentu saja. Engkau pun seharusnya sedang sibuk mempersiapkan ini." Jadi Aisyah bingung, kenapa ayahnya, di mana kaum muslimin semua sedang mempersiapkan untuk keberangkatan yang belum diberitahu ini, tapi ayahnya masih sempat mampir. Wah, gimana nih ngomongnya, kan belum sampai. Dia basa-basi tadi pertanyaan. Pertanyaan aslinya itu nomor dua nih berikutnya. Ya, masih belum nyerah, ya. Fa aina tarainahu yurid? Qalat, berkata Aisyah, "La, wallahi," dia katakan, "ma adri." Jadi dia katakan, "Apakah kau melihat atau mengetahui kemana tujuan Nabi mau berangkat kali ini?" Karena dia enggak dikasih tahu. Biasanya dikasih tahu. Kata Aisyah sambil membereskan perlengkapan itu, "Wahai ayah, demi Allah aku pun enggak tahu kemana." Ya sudah, kalau Aisyah enggak tahu, siapapun enggak ada yang tahu pasti di kota Madinah itu. Itu istri Rasulullah paling dekat, paling sayang, paling sering ketemu. Dia pun enggak dikasih tahu, tapi dia sami'na wa ata'na. Pulanglah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dengan tangan hampa. Dia tidak tahu apa ini, kenapa Rasulullah begitu rahasia sekali dengan Fathu Mekah ini. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliling ke kampung-kampung di Madinah itu, menyaksikan orang sudah siap semuanya, barulah Rasulullah, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'laman nas annahu sa'irun ila Makkata." Baru setelah itu Rasulullah mengumumkan i'lanat, "Wahai kaum muslimin," dikumpulkan di Masjid Nabawi, "wahai kaum muslimin, kalian ini termasuk rombongan ekspedisi yang akan berangkat menuju kota Mekah." Takbir waktu itu bergema di masjid itu. Kenapa begitu bersemangatnya kaum muslimin? Sudah lama nunggunya. Tahun kedua Hijriah perang Badar, Allah kasih kemenangan. Tahun ketiga Hijriah perang Uhud, nyaris kalah, tapi Allah kasih kemenangan di akhirnya. Tahun kelima Hijriah dikepung, perang Khandaq, dikepung 10.000 musyrikin, campur dengan orang-orang Yahudi Banu Nadir, campur juga bangsa Arab Nasrani Banu Ghatafan. Alhamdulillah dengan izin Allah kepungan itu gagal. Perjanjian Hudaibiyah di atas kertas merugikan kaum muslimin, tapi disepakati oleh Rasulullah, ternyata peluang dakwah di situ. Udah lama itu nunggunya. Kalau orang-orang yang masuk Islam sejak As-Sabiqunal Awwal, golongan As-Sabiqunal Awwal, sejak tahun ketiga kenabian, ketika Rasulullah mulai berdakwah secara jahriyah, secara terbuka, itu penantian 19 tahun nunggunya itu. Bagi mereka yang masuk Islam kaum Ansar menjelang Rasulullah hijrah, penantian minimum 8 tahun. Mereka sudah merasakan pahit getirnya dakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ketika ada peluang untuk menjadi bagian dari rombongan sairun ila Makkah, ila Makkata, maka semuanya bersemangat. Tapi apa kata Rasulullah berikutnya? Rasulullah memerintahkan kepada mereka, wa amarahum bil jiddi wa tahayyui. Kata Rasulullah, persiapan harus tetap sempurna. Jangan kalian anggap enteng, jangan kalian remehkan, dan satu lagi, jangan kalian bocorkan. Jadi ternyata walaupun sudah dikasih tahu ke Mekah, tetap harus menjaga rahasia keberangkatan ini. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah turunkan bantuan dan berikan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat orang masuk ke dalam agama Allah afwajan, bergelombang-gelombang, berjumlah banyak, berbondong-bondong kalau diterjemahkan itu. Jadi Rasulullah itu punya target. Mengalahkan musyrikin di Mekah itu bukan mengalahkan dia secara militer saja, tetapi mengalahkan mereka supaya mereka itu kaget dan menerima Islam, tidak ada lagi niat untuk melawan. Makanya harus dilakukan secara mendadak, menyergap mereka ketika mereka tidak siap. Sahabat memahami itu. Oleh sebab itu Rasulullah kemudian sebelum membubarkan kaum muslimin mengajarkan satu doa yang saya yakin doa ini agak jarang diangkat di dalam pengajian-pengajian. Biasanya agak dilewat ini doa ini, terutama kalau tidak menggunakan kitab-kitab yang awal, ya, kitab-kitab klasik yang jadi rujukan. Apa doanya? Kata Rasulullah, mari kita berdoa sebelum pulang ke rumah masing-masing besok pagi berangkat. Kata Rasulullah, Allahumma khudh al-uyun wal akhbar an Quraisyin hatta nabghataha fi biladiha. Pendek maknanya atau artinya terjemahannya, Allahumma ya Allah, khudh al-uyun wal akhbar, ambil harafiahnya, ambil mata dan informasi dan kabar telinga, ya. Kenapa diambil? Karena Rasulullah tidak mau orang Quraisy ini tahu rencana ini. Kalaupun harus ketahuan, hatta nabghataha fi biladiha, nanti kalau kami sudah sampai di atas tempat tinggal mereka, kata Nabi. Nah, ini harus dipahami karena kota Mekah itu tidak sebesar sekarang. Kota Mekah dulu besarnya itu menurut Profesor Dr. Hamidullah, tahun 1967 dia survei kota Mekah. Itu kota Mekah itu hanya sebesar dulunya sebesar Masjid Nabawi, Masjidil Haram sekarang. Enggak ada hotel-hotel itu. Jadi Mekah itu Ka'bah itu masih senternya. Dan kalau orang melihat ke sekeliling Mekah itu adalah gunung-gunung dan bukit-bukit. Kalaupun ada jalan, syi'ib istilahnya, syi'ib-syi'ib kota Mekah itu hanya sebagian saja. Jadi doa Rasulullah itu mengajak kaum muslimin untuk tidak membocorkan rahasia, supaya tidak dipantau oleh mata orang-orang Quraisy dan tidak terdengar oleh telinga mereka. Setelah itu kaum muslimin pulang ke rumah masing-masing, menjaga rahasia ini, tidak dibicarakan, tidak didiskusikan, tidak diomongkan dengan siapapun yang lewat kota Madinah sebelum keberangkatan. Itu upaya Nabi sudah maksimal. Upaya Rasulullah untuk memastikan Fathu Mekah ini sesuai rencana sudah maksimal. Namun Allah selalu menguji hamba-hambanya supaya mereka tawakal, supaya mereka bersyukur, dan supaya mereka mendapatkan pelajaran. Ya. Kisah mulai ini kisah yang mendebarkan. Ya. Lama ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masira ila Makkah, kataba Hatib bin Abi Balta'ah kitaban ila Quraisyin. Ketika Rasulullah sudah mengumpulkan pasukan yang mau berangkat menuju Mekah, tiba-tiba terjadi satu peristiwa
di mana seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Quraisy. Ya Allah, surat apa isinya? Ngapain seorang sahabat menjelang Fathu Mekah nulis surat kepada musuh? Apa isi tulisan tersebut? Yukhbiruhum billadhi ajma'a alaihi Rasulullah, mengabarkan tentang berapa besar rombongan yang sudah disiapkan Nabi. 10.000 waktu itu, jumlah besar waktu itu. Apalagi yang dikabarkan, min amri fisri ilaihim, rencana operasi besar dalam rangka mendatangi kampung mereka, dalam rangka mengepung mereka dan menjadikan kota Mekah itu kembali menjadi kota tauhid, lepas dari kemusyrikan. Ini surat. Kalau sampai bocor, sampai ke tangan Abu Sufyan yang masih hidup, gembongnya Quraisy, sampai ke Mekah, bisa diperkirakan orang-orang musyrikin akan mempersiapkan rencana, akan mempersiapkan upaya untuk menggagalkannya, akan mempersiapkan rencana tandingannya. Ya. Tapi Rasulullah enggak tahu Hatib menulis itu. Tidak ada CCTV, enggak ada listrik, enggak ada internet. Tidak ada kemampuan untuk memantau siapa-siapa yang keluar masuk dan apa yang mereka lakukan. Rasulullah tidak tahu ketika Hatib menulis itu. Nah, kalau Rasulullah enggak tahu, kenapa Ibnu Hisham bisa nulis? Nah, bisa kita duga rencana ini gagal. Kalau enggak gagal, siapa yang nulis? Dari mana awalnya Rasulullah tahu? Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru minas sama. Datang kepada Rasul, mendatangkan, ada yang mendatangkan kabar dari langit. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Jadi Allah menurunkan penghulu para malaikat yaitu Jibril alaihi salam membawa kabar kepada Rasulullah. Kabar apa yang dibawa? Bima sana'a Hatib, apa yang dilakukan, bocoran rahasia yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Di dalam kabar tersebut dikasih tahu, kalau yang menulis surat Hatib, kemudian surat tersebut dibawa oleh seorang perempuan, yuqalu laha Sarah, dibawa seorang perempuan namanya Sarah, dan dia sudah dalam perjalanan menuju kota Makkah. Waktu berpacu. Sehingga apa? Rasulullah kemudian mengutus dua orang sahabatnya yang paling bisa diandalkan untuk urusan operasi-operasi seperti ini. Operasi senyap seperti ini. Siapa dia? Faba'atha Ali bin Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam. Yang diutus dua sahabat, Ali dan Zubair radhiyallahu anhuma. Apa pesan Rasulullah kepada mereka berdua? Kata Rasulullah, adraka, kalian berdua susul perempuan itu. Imra'atan qad kataba ma'aha Hatib, perempuan yang bawa suratnya Hatib. Kata Rasulullah, jangan sampai lepas. Maka bergegaslah. Kita enggak tahu itu Ali dan Zubair itu bisa tahu arahnya ke mana, itu enggak diceritakan. Tidak ada hadisnya panjang. Hadis riwayat Muslim nomor 4550, hadis riwayat Tirmizi 3227, yang paling panjang kisah ini ada di dalam hadis Bukhari. Ya, riwayat Bukhari nomor 3684. Panjang hadisnya itu. Ngapalnya itu pegel kita. Itu baru apa matannya. Sanadnya bisa 29 level ke atas. Itu baru disebut hadis kalau bisa menyebutkan sanad dan matannya. Kalau kita matannya aja nyerah, gimana sanadnya? Ya, sanadnya. Kemarin di Unida itu, di Gontor itu, menghafal 29 sanad aja tidak mampu. Hafal namanya belum tentu hafal urutannya. Ya. Apalagi nanti ada haddatsana, ada an, ada sana. Oh ya, Allah. Jadi kalau ada ketemu kita ahli hadis, patut kita cium tangannya. Karena ilmunya itu tidak main-main. Nah, ngafal nama orang dan enggak ketuker. Enggak ketuker. Ya Allah, hafal nama. Kita disuruh hafal tahun aja tidak kuat. Gimana suruh hafal nama?
dan urutannya enggak boleh keliru. Sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kita pangkas aja langsung qala Rasulullah. Ditanya dari siapa aja enggak tahu. Pokoknya langsung qala Rasulullah aja dah. Itu pun kadang-kadang bahasa Arabnya enggak tahu, langsung bahasa Indonesianya. Belum disebut meriwayatkan hadis itu. Saya kayak kena tabok kemarin. Ya Allah. Jadi hampa betul rasanya. Datang sombong, pulang tertunduk. Ya, salahnya saya datangnya sombong. Astagfirullah. Ya. Jadi kisah-kisah seperti ini, ini ulama zaman dulu nulis kitab 4 tebel seperti ini, dihafal di kepalanya. Kalau seandainya kitab ini dibakar atau hilang, tinggal ambil kertas lagi dia tulis lagi. Tidak ada salahnya, titik komanya. Itu kualitas ulama zaman dulu. Jangan sampai ada orang sekarang baru belajar 2 buku jelek-jelekin ulama hadis. Allahu Akbar. Ya. Mereka bukan hanya hafal Quran, hafal hadis itu sampai puluhan ribu, ya Allah. Ya. Imam Nawawi itu menulis kitabnya panjang lebar berkali-kali. Tidak ada yang salah titik komanya. Ya, jadi jangan, tidak usahlah kita itu agak-agak sombong gitu dengan ulama zaman dulu itu, tidak usah. Ya, enggak level kita. Ya, pasirnya aja enggak ada kita. Pasirnya aja enggak ada kita. Enggak ada. Kita lanjut lagi. Ini beban saya untuk nyampaikan ini. Alhamdulillah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam itu sampai. Ini saya loncat-loncat sudah. Ya. Harusnya enggak boleh loncat-loncat, tapi karena kita waktu kita terbatas. Fastanzalaha, berhasil disusul dan kemudian disuruh turun dari untanya itu. Faltamasahu fi rahliha, dibongkar habis itu pelananya itu. Bongkar habis karena dugaannya surat itu pasti ditaruh di kantong itu kan. Yang pelana di atas unta itu pasti dimasukkan di kantongnya itu. Apa yang terjadi? Ketika dicek falam yajida syai'an, baik Ali maupun Zubair dua-duanya tidak menemukan salah satu pun. Sampai perempuan itu mengatakan di dalam, ini tambahannya dari hadis riwayat Muslim, dikatakan mama ana kitabun. Ada tambahan kata-kata itu, perempuan itu berbohong. Dia mengatakan saya tidak bawa kertas. Kalau kita sudah mati langkah itu, ya kan? Tapi Ali bin Abi Thalib digelari bahrul ilm, karamallahu wajhah. Otaknya itu encer, cerdas. Digertak dulu sama dia. Masuk habis? Belum. Dia katakan, Ali bin Abi Thalib jadi juru bicaranya. Dia berkata, inni ahlifu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, ma kadzaba rasul, tak mungkin Rasulullah berbohong. Wala tukhrijanna lana hadzal kitab aw lanakshifannaki. Kalau kau tidak segera keluarkan, unjukkan, berikan kepada kami kertas itu, terpaksa saya telanjangi. Digertak begitu, muslimah takut. Kalau kita fikir, wah, Ali mau melanggar syariat Allah yang namanya aurat. Tapi dia punya tugas dari Rasul, surat tak boleh nyampai ke Quraisy. Ya, kejadiannya enggak jadi digeledah. Karena orang itu, perempuan itu, falamma ra'at al-jiddi minhu, ketika dia melihat Ali sepertinya serius, sungguh-sungguh, qalat i'rid, dia bilang, tolong berputar arah, balik arahlah kalian berdua ini, ngadep sana. Kenapa? Dia mengeluarkan dari badannya. Memang tinggal di badan yang belum dicek. Enggak ada muslimah. Kalau ada Ummu Haram, Ummu Milhan, Ummu Sulaim, bongkar habis sama beliau. Jagoan-jagoan muslimah itu. Ummu Sulaim itu kemana-mana bawa belati di belakangnya ini. Sering ditanya sama Rasulullah, Ummu Haram belatinya buat apa? Ini kalau ada musyrik lewat biar saya gorok aja Nabi. Bapak-bapak aja belum tentu ada yang seberani itu. Untung bukan Ummu Haram, bukan Ummu Sulaim yang geledah. Untung Ali, jadi digertak doang. Ya. Masya Allah, ada kisah seperti ini dalam Fathu Mekah. Ketika keduanya berbalik, fa'arada, dua-duanya berbalik. Mana ini? Kehilangan saya. Fahallat kuruna ra'siha, dia membuka gulungan dari kepalanya. Fastakhrajat al-kitaba minha,
Ternyata kertas itu disembunyikan di gulungan rambutnya. Bahasa kita itu konde, ya, di apa istilahnya nih? Yang rambut di uyel-uyel itu. Di iya kan? Gulungan rambut dikeluarkan dari situ. Dikit lagi. Sedikit saja sebelum kita break. Dia keluarkan dari rambut tadi, fada'athu ilaihi. Kata dia, inilah surat ini nah. Berarti dia mengaku bohong kan? Ini suratnya. Dia takut digeledah, dibongkar. Nah, kasihkan. Setelah dikasihkan, fa'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, belum selesai urusannya. Kau harus kami bawa bersama barang bukti ini untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai urusannya. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah sudah menerima bukti? Ketika perempuan yang bernama Sarah tadi dibawa ke hadapan Rasul beserta barang bukti berupa kertas yang dia tulis, yang ditulis oleh Hatib, maka Rasulullah memanggil Hatib di sidang. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiban, dipanggil Hatibnya. Padahal kaum muslimin waktu itu sudah mau berangkat. Otomatis kalau sudah baris, tiba-tiba disuruh keluar dari barisan, semua orang pasti bertanya-tanya kenapa dia dipanggil. Tapi Rasulullah menjaga kehormatan Hatib, apapun yang terjadi, apapun yang terbukti. Ya Rasulullah tipe manusia yang bukan mengadili seseorang di depan orang banyak. Tapi Rasulullah butuh saksi-saksi. Maka dihadirkan di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah tentunya, Hatib tentunya, perempuan sebagai saksi Sarah tentunya, kertas tadi juga dibawa. Yang nangkep ya Ali dan Az-Zubair, plus satu orang lagi, karena hari itu Rasulullah mengangkat Umar bin Khattab sebagai pengawal Nabi hari itu. Maka ada Umar bin Khattab sidang, ya, sidang. Yang bertanya langsung supaya waktunya cepat dan tidak bertele-tele, Rasulullah langsung menghadapi. Qala Rasulullah SAW li Hatib bin Abi Balta'ah, ya Hatib, ma hamalaka ala hadha, wahai Hatib, apa yang kau bawa ini, atau apa yang kau timpakan kepada kami, apa ini urusan kertas ini? Rasulullah tidak bisa baca, tolong baca Ali, dibacakan isinya tentang informasi jumlah kaum muslimin, rencana kaum muslimin, dan kemana Rasul muslimin mau datang. Wah, ini kalau sampai ke Quraisy, bubar rencana ini, bocor. Kata Rasulullah, apa buktinya, apa masalahnya ini? Nah, perkataan Hatib berikutnya, qal faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma wallahi demi Allah, inni la mu'minun billahi wa rasulih. Ya Rasulullah, saksikan, aku bersumpah bahwa aku masih beriman kepada Allah dan aku masih beriman kepada engkau, beriman kepada risalah yang diturunkan kepada Rasulullah, membenarkan risalah. Kok jawabannya itu? Bahkan dia tambahkan, ma ghayyartu wala baddaltu, aku tidak ada rencana untuk mengubahnya dan tidak ada pergeseran di dalamnya perjanjian aku. Jadi ternyata disyarah oleh Imam Suhaili di dalam kitab Raudul Unuf ini, kenapa Hatib bin Abi Balta'ah ditanya tentang kertas itu, tapi jawabannya, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata hikmahnya itu adalah Hatib ini sudah siap dengan apapun yang akan vonis yang dijatuhkan Rasul, asal enggak jadi kafir. Paham maksudnya? Jadi dia sudah siap, apapun nanti vonisnya, apapun kesalahan itu nanti iqabnya, asal keimanan aku kepada Allah dan Rasul tidak di apa istilahnya, dicoret. Jadi penting sekali keimanan di zaman itu, apapun hukumannya nanti. Ya. Nah, ibrahnya buat kita. Kita kadang-kadang melakukan satu kesalahan, kita anggap enteng kesalahan tersebut karena kita berpikir nanti dari kesalahan itu iman kita enggak masalah. Padahal bisa jadi ada satu kesalahan di mana iman kita itu bergeser. Kita kadang-kadang menganggap enteng satu dosa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, salah seorang
murid dari muridnya Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Madarijus Salikin, seseorang tidak boleh menganggap enteng dosanya karena ketika dia berdosa itu dia lagi bermaksiat kepada Allah. Itu kira-kira bahasanya. Ya. Jadi ketika kita melakukan satu maksiat itu, ingat, kita lagi bermaksiat kepada siapa? Ya. Sehingga kita tidak menganggap enteng hal-hal yang kita anggap kecil itu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini sudah sesuai dengan SOP-nya sahabat. Kalau salah itu melindungi imannya dulu. Imannya dulu. Ya. Baru kemudian dia menjelaskan kenapa dia bocorkan. Walakinni kuntu imro'atan, imro'an. Walakinni kuntu imro'an laisa li fil qaumi min aslin wala ashiratin. Perlu engkau ketahui, ya, akan tetapi aku, ya Rasulullah, aku adalah laki-laki yang tidak memiliki suatu kehormatan atau sesuatu kebanggaan di hadapan orang-orang Quraisy. Aku ini orang biasa. Ya. Wa kana li baina azhurihim waladun wa ahlun, dia bilang. Dan aku, keluargaku dan anakku ditawan oleh mereka. Oleh sebab itu fasana'tuhum ilaihim. Aku ingin mengambil hati mereka dengan cara membocorkan rahasia ini. Jadi dia mau menukar keselamatan keluarganya yang ada di Mekah dengan membocorkan rahasia kaum muslimin. Mengorbankan pasukan yang 10.000 untuk menyelamatkan anak istrinya. Merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kaget semua. Karena sesungguhnya sahabat Nabi masih ada keluarganya yang di Mekah yang belum hijrah. Sebagian masih ada. Bukan dia sendiri yang punya keluarga di sana. Tapi itulah manusia kadang-kadang. Dia khilaf. Dia mau menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan kedudukannya, menyelamatkan apa istilahnya, jabatannya mungkin. Tak tahu siapa yang dikorbankan. Siapa sajalah, yang penting bukan dia. Rasulullah belum memutuskan apa-apa. Yang berkata duluan faqala Umar bin Khattab. Bisa diduga Umar yang duluan berbicara. Ya. Faqala Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, da'ni fala adrib unukahu. Fa inna ar-rajula qad nafaqa. Kata dia, ya Rasulullah, izinkan aku biar kupenggal leher orang ini, karena orang ini, laki-laki ini memenuhi kriteria-kriteria kemunafikan. Tegas Umar. Ya Rasulullah, da'ni fala adrib unuqahu. Fa innar rajula, sungguh laki-laki yang seperti ini qad nafaqa. Sudah penuh tanda munafiknya. Apa? Alamat tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga yang utama. Idza ahdatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada tiga. Kalau berkata dia cenderung berbohong, sering berbohong, tidak selalu tapi sering. Ketika berjanji wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji seringnya batalin. Akhlaf, khilaf. Tanpa sebab-sebab yang jelas. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah, khona, khianat. Tiga-tiganya kata Umar sudah ada. Jazakallah. Belum sempat makan tapi taruh aja dulu. Ya. Kata Umar bin Khattab, tegang tentu saja waktu itu. Umar sudah siap dengan pedangnya, Rasulullah tinggal memberikan izin. Lepas sudah kepalanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ternyata dalam diamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi mencari-cari kira-kira Hatib ini punya keutamaan apa sebelum ini yang kira-kira bisa menyelamatkan dia dari musibah besar ini. Ya, itu akhlak Nabi luar biasa. Kalau kita ada orang lain salah, cenderung keras sama orang lain. Tapi kalau yang salah kita sendiri atau keluarga kita, cenderung lembut. Ya kan? Hukum kadang-kadang keras ke orang lain, tumpul ke diri sendiri.
Itu sifat manusia, sifat buruk manusia. Rasulullah ini diamnya lagi mencari tahu apa kira-kira pertimbangan Rasulullah. Khatib ini muhajirin, tapi hijrah enggak cukup untuk memaafkan kesalahan tadi. Khatib ini salah seorang utusan Rasulullah ketika Nabi mengirim para sahabat untuk berdakwah ke sekeliling Jazirah Arab. Karena waktu perjanjian Hudaibiyah antara Nabi dengan musyrikin Quraisy terjadi gencatan senjata. Rencananya 10 tahun tapi tidak sampai 10 tahun. Nabi memanfaatkan gencatan senjata, ngirim orang-orang. Ada sahabat yang dikirim ke Yaman, ke Hadramaut, ke Oman, Irak, Syam. Nah, yang dikirim ke Mesir menemui Raja Muqawqis, gubernur sebenarnya. Itu adalah Hatib bin Abi Bata'ah. Rasulullah ingat, Hatib. Hatib kan yang dikirim. Bahkan dakwahnya berhasil. Muqawqis itu gubernurnya Persia yang menguasai Mesir kurang lebih 3 tahun berkaitan dengan surat Ar-Rum. Ya. Berhasil berdakwah sampai Muqawqis itu senang dengan dakwah itu, tapi belum memasuk Islam. Tapi saking senangnya dia, ini saya kasih 3 budak, bawa pulang ke kota Madinah, kasih kepada Nabi Muhammad itu. Kata Muqawqis. Salah seorang di antara 3 budak itu namanya Maria. Dari suku Kipti, bahasa sekarangnya Koptik, Nasrani, Maria Al-Kiptiyah. Setelah didakwahi mau masuk Islam, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir dari Maria itu seorang anak Nabi yang namanya Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampai usia 1,5 tahun meninggal dunia. Waktu meninggal terjadi gerhana matahari. Sebagian orang yang masih belum sempurna imannya mengaitkan antara gerhana dengan matinya anaknya Nabi. Kata Rasulullah tidak ada hubungannya. Banyak kisah lain. Tapi ternyata jasa itu belum cukup untuk melepaskan Hatib dari kesalahan dia membocorkan rahasia tadi. Alhamdulillah satu lagi Rasulullah ingat perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab, wa ma yudrika ya Umar, apakah kau tidak tahu hai Umar, apakah kau lupa Umar, la'allallahu qad attala'a ila ashabi badrin yauma badrin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengangkat, maksudnya mengampuni seluruh ahlul badar 314 yang syahid maupun yang masih hidup pulang sejak hari badar Umar, dengan perkataan Allah, i'malu ma syi'tum, melalui lisan Nabi, hadis qudsi berarti, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Seluruh ahlul badar itu kalau melakukan kesalahan apapun, kata Allah, sudah aku ampuni sebelum terjadi, kecuali syirik. Kata Rasulullah begitu. Jadi setelah dicari, tak 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 tak, nah ini dia. Status dia sebagai ahlul badar ini cukup untuk mengampuni kesalahan ini. Nah, di dalam riwayat yang dicatat oleh Imam Bukhari di kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3684 disampaikan langsung, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai saksi dalam pengadilan itu. Dia menyaksikan apa? Fadama'at aina Umar, basah kedua mata, bola matanya Umar bin Khattab, basah karena nangis. Umar langsung memasukkan kembali pedangnya, memeluk Hatib bin Abi Bata', minta maaf saat itu juga. Itu tegasnya Umar. Umar itu tegas tapi cerdas. Banyak orang cerdas tapi bodoh, gak tahu kapan dia harus melunak, kapan harus ngotot. Umar itu cerdas, tegas dan cerdas. Ada orang munafik, dia siap hukum, tapi karena ternyata ada yang lebih tinggi daripada hukum tadi, makanya kalau belajar fikih tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa cuma satu mazhab pula. Satu jasanya yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah, dia adalah seorang ahlul badar. Kata Nabi, cukup itu. Umar berpelukan, saling maaf-maafan. Tak lama setelah itu turun ayat ke-1, ke-2,
ketiga dan keempat dari surah Al-Mumtahanah. Sebab nuzulnya surah Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 1 saja. Satu itu panjang, 2, 3, 4 agak pendek. 2, 3, 4 nanti dibaca sendiri, saya bacakan yang satunya saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kau angkat musuhku dan musuh-musuh kalian kaum muslimin sebagai pemimpin dan orang yang kalian kasihi. Bahasa Allah awliya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kalian membocorkan rencana Rasulullah dengan dalih berkasih sayang. Tak boleh, kata Allah. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kapan sih kita dengar kata-kata mawaddah? Kalau kita nerima undangan, undangan pernikahan, suruh datang, suruh doain. Apa doanya? Supaya kedua mempelai sakinah, mawaddah, warahmah, kasih sayang. Tapi ayat ini lagi tidak berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang dalih. Jadi Allah salahkan dulu itu Hatib. Hatib itu salah membocorkan rahasia Allah dengan dalihnya mawaddah, kasih sayang sama keluarganya. Tak boleh. Apalagi yang dikorbankan umat Islam seluruhnya. 10 ribu itu banyak. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kenapa enggak boleh? Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, kata Allah. Karena mereka itu sudah kufur kepada, mengingkari apa yang aku turunkan kepada kalian dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kesalahan mereka berikutnya adalah mengusir kalian, mengusir rasul dan mengusir kalian. Kan Hatib itu kan muhajir. Masa dia lupa betapa pedihnya hijrah? Masa dia lupa penganiayaan orang-orang Quraisy? Makanya diulang oleh Allah, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Hanya karena kalian mengatakan kami beriman kepada Allah. Jangan kalian lakukan hal itu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati, kata Allah. Jangan kalian lakukan itu kalau hijrahnya kalian, keluarnya kalian dari kota Mekah itu betul-betul karena Allah dan betul-betul dalam rangka mencari ridhoku, kata Allah. Jangan kalian lakukan. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Walaupun kalian coba sembunyi-sembunyi supaya enggak diketahui Rasul, enggak akan bisa. Wa ana, kata Allah, dan aku a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Karena aku tahu apa yang kalian sembunyikan dan aku lebih tahu apa yang kalian nyatakan dari kebohongan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Tutup dengan kata-kata itu, barang siapa nih ya yang masih melakukannya lagi, padahal sudah ada kisah Hatib bin Abi Bata'ah, masih membocorkan rahasia kaum muslimin, masih bikin onar di tengah-tengah kaum muslimin, masih bikin soft kaum muslimin bolong-bolong. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Sungguh dia itu tersesat dari jalan yang lurus. Makanya banyak orang yang begitu enggak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Kalau diingetin marah malah. Itu lo perlunya ngaji. Apalagi sirah nabawiyah, agak jarang-jarang dikupas sampai ada kulit-kulitnya gitu, agak jarang. Biasanya Fathu Mekah lewat aja, 5 menit selesai. Ini sudah hampir sejam potong azan. Intinya Allah sudah maafkan. Tetapi kesalahan Hatib diabadikan dalam Quran. Setiap kali kita baca Quran, nanti Ramadan kan minimum 1 kali khatam kan? Ya kan? Nah, tapi kalau para ulama itu 1 hari, kadang-kadang 3 hari khatam. Berarti 30 hari 3 10 kali khatam, bahkan ada yang lebih dari itu. Nanti kalau ketemu ayat pas baca surah Al-Mumtahanah, tolong diingat kisah ini. Nanti agak berlinang sedikit waktu bacanya. Tapi kalau enggak tahu kisahnya, apalagi enggak ngerti bunyinya, ayatnya, artinya, lewat aja. Makanya bacaan Quran kita kadang-kadang enggak membekas. Karena kita tidak tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat itu. Dan kita pun tidak tahu ceritanya kadang-kadang.
Inilah mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk ngaji lebih jauh lagi, lebih panjang lagi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, karena contohnya sangat real. Kisahnya sehari-hari kesalahan itu bisa terjadi. Nah, saya sudah lewat 5 menit dari jadwal, jadi nanti tanya jawabnya ini maksimum 10 menit, enggak 15 menit lagi. Karena takut kemalaman, besok kita Senin udah kerja semua kan. Baik, mohon maaf waktunya bablas sedikit tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tolong yang mudah-mudah saja, jangan susah-susah. Ya, satu atau dua atau Pak Ustaz, harus ada. Ada penjelasan tambahan soal jihad tadi. Ya. Jadi kan disampaikan bahwa persiapan untuk seluruhnya, yang dari makna jihad itu kan tadi saya harus kebayang, berarti ada struktur batalion gimana? Itu bukan penjelasannya atau yang gimana? Apakah memang mengumpulkan di Masjid Nabawi itu adalah seluruhnya semua perwakilan. Ya, kisah itu mungkin bisa saya jelaskan nanti kalau kita bagian kedua, masuk bagian kedua. Ini kan ini baru kisah sebelum. Nah, nanti kisah setelah atau ketika terjadi. Ada kisah masuknya Abu Sufyan, masuk Islamnya Abu Sufyan. Nah, nanti setelah Abu Sufyan ditugaskan Rasulullah untuk mengkondisikan kota Makkah. Nah, di situ ada ketika Abu Sufyan menyaksikan rombongan-rombongan Nabi. Ya, disebutnya Katibah, ya. Waktu dia melihat, wahai Al-Abbas, siapakah mereka ini? Kata Abbas, ini rombongan Katibahnya Nabi. Katibah itu batalion. Jadi memang dibagi berdasarkan batalion-batalion di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dihadirkan ke Masjid Nabawi itu tidak akan cukup 10.000. Sekarang saja 10.000 pasti masih penuh. Ya kan? Nah, dulu yang berangkat dari kota Madinah itu hanya sekitar 4 sampai 5.000. 5.000-nya lagi di perjalanan. Suku-suku yang sudah masuk Islam itu sudah dipersiapkan oleh Nabi. Sehingga nanti waktu keluar dari kota Madinah sampai ke satu tempat berkumpul, maju lagi berkumpul. Ketika sampai di kota, di sampai satu tempat namanya Zuhran, itu baru jumlahnya 10.000. Ya. Awalnya berangkat gak 10.000. Jadi ketika jihad itu dulu tidak ada, belum ada diwan. Diwan itu nanti baru dibangun departemen, Diwan Al-Junt. Ya, Diwanul Jundi itu kalau sekarang itu kira-kira Departemen Pertahanan Keamanan atau Departemen Perang kalau ada. Zaman Soekarno ada Departemen Perang. Itu belum ada di zaman Nabi. Sehingga para sahabat harus mengusahakan perbekalannya sendiri-sendiri. Makanya kata Rasulullah di Perang Tabuk, di Perang Mu'tah, itu Rasulullah mengajak dan memotivasi kaum agnia yang kaya-kaya untuk turut membantu perbekalan yang miskin-miskin. Ya, yang miskin-miskin. Sampai dulu ada kisahnya di Tabuk itu kaum Baqi'in. Orang-orang yang nangis. Kenapa kalian nangis, kata Rasulullah? Kita mau berangkat perang, kalian nangis. Yang satu ngomong saya tidak punya unta. Yang satu lagi ngomong saya tidak punya senjata. Yang satunya lagi macam-macam pokoknya tidak punya. Kalian temui Utsman bin Affan, kata Rasulullah. Nah, ketika orang datang ke Utsman, kau kurang apa? Unta, ambil unta. Kau kurang apa? Senjata, ambil senjata. Setelah dihitung-hitung sebelum berangkat, ada sekitar 1.000 orang yang jadi berangkat, semuanya ngakunya kepada Nabi dibekali sama Utsman bin Affan. Kata Rasulullah sampai ngomong, setelah hari ini tidak ada lagi dosa Utsman itu yang bisa mempengaruhi derajatnya. Ya, nanti penting ini data ini ketika kita mengkaji Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan. Itu kalau yang baca di Sirah Nabawiyahnya enggak khatam, itu pasti benci sama Utsman. Kenapa Utsman ngangkat orang begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Lupa. Seperti Hatib nih. Kalau kita enggak tahu dia Ahlul Badar, tewahan. Ya. Nah, begitu. Jadi harus hati-hati kita. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan wa amara bil jihad,
ya, wa amarahum bil jihad, itu Rasulullah memerintahkan individual. Tapi mereka nanti dikelompokkan sama Nabi. Nah, terutama ketika sampai di kota Mekah dibagi empat sama Rasulullah. Rombongan dari utara dipimpin Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, rombongan yang datang masuknya dari timur, masuk ke arah Najd terus masuk ke arah timur, itu dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ada rombongan yang ke Jeddah masuk dari barat. Sekarang jalan antara Jeddah dengan Mekah, itu rombongannya Sa'ad bin Ubadah Ansor. Ya. Nah, pasukan berkuda ke Jeddah, ke Thaif, masuk lewat selatan, itu rombongannya Khalid bin Walid. Jadi dibagi jadi empat, apa istilahnya, bagian. Gitu. Masing-masing dengan senjatanya sendiri. Kaum muslimin baru punya senjata yang standar nanti di zaman Bani Umayyah. Di zaman Khulafaur Rasyidin semuanya harus punya sendiri. Di zaman Umar sudah mulai ada departemennya, tapi kendala-kendala banyak karena yang harus diurusi banyak. Nanti baru rapi di zaman Umayyah. Ya, tapi di zaman Umar sudah ada diwan-diwannya. Begitu. Ya. Jadi betul-betul masing-masing punya perlengkapan sendiri. Kayak kita lah kalau mau naik gunung kan siapin sepatu sendiri. Masa sepatunya minjem? Ya kan? Ransel bawa sendiri. Ya kan? Makanan bekal bawa sendiri. Kalau mau lebih kasih orang. Kurang lebih kayak begitulah. Natural. Namanya orang mau berangkat. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Halul Badar. Ya. Ya. Hukumannya dilanjut atau gimana? Enggak. Diajak. Ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan diajak menuju Fatu Mekah. Ada yang mengatakan ditinggal di kota Madinah menemani Abu Ruhim. Abu Ruhim itu yang ditugaskan Rasulullah untuk menjaga kota Madinah. Nah, terserah mau pakai yang mana. Yang paling kuat dia dibawa lagi. Dibawa ke kota Mekah. Senang banget dia. Ya, senang diajak karena apa? Berarti betul-betul sudah dimaafkan. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan dia ditinggal di kota Madinah, suruh jaga kota Madinah. Hukumannya, hukuman paling ringan. Suruh jaga kota Madinah. Tapi berat, karena apa? Di zaman itu siapa yang enggak mau ikut Fatu Mekah? Kayak kita naik haji semua, tapi antum suruh tinggal di kampung. Gimana enggak sedih? Ya, ada dua riwayat, terserah mau pakai yang mana. Dua-duanya kuat itu ya, tapi yang paling banyak dikutip adalah dia tetap berangkat. Jadi betul-betul dimaafkan. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kaum muslimin untuk lapang dada. Makanya ketika kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat itu adalah menerima orang-orang yang salah ingin balik lagi, itu yang paling berat. Umat Islam tuh digebuk enggak bakal habis. Difitnah enggak bakal hancur. Ya. Apalagi mau diapakan? Sudah janji di Rasulullah akan selalu ada umatku yang bertahan. Ya. Selalu ada. Nah, yang berat itu adalah ada di barisan kaum muslim ini suka nyeleneh, suka aneh gitu. Tapi nanti kalau kaum muslimin diberikan kemenangan, dia mau ikut. Nah, kita perlu ikhlas nerimanya lagi, enggak boleh ditolak. Enggak boleh, nah ada ceritanya ditolak. Dirangkul lagi kalau dia mau pulang. Kenapa? Kan ayat tadi baru dua saya baca. Ayat ketiga bunyinya apa? Tadi setelah apa namanya afwajat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak-banyaklah tasbih dan banyak-banyaklah istighfar kata Allah. Makanya Rasulullah waktu masuk kota Mekah itu tertunduk kepalanya sampai hampir kena pelananya saking nunduknya itu, yang dibaca cuma subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah, balik lagi subhanallah, itu saja yang dibaca masuk kota Mekah itu. Karena Rasulullah ingat surat An-Nasr. Ditutup surat An-Nasr itu innahu kana tawwaba. Sungguh Allah itu maha menerima orang yang tobat. Khalik saja nerima orang tobat. Kita sesama makhluk saling maafi. Ya, sehebat apa sih kita enggak maafin orang lain? Emang kita enggak ada salah apa? Ada manusia enggak ada salah? Enggak ada. Cuma ditutup sama Allah, makanya kelihatannya masih cakep, masih pinter, kelihatan
Ya, gitu. Tapi kalau sudah dibuka semua sama Allah, semua kita ngeri kita. Coba dibuka sedikit saja sama Allah itu yang tersembunyi itu. Balik semua kita ke rumah, malu kita, busuk kita. Ya, kalau kesalahan yang kita sembunyikan dan disembunyikan Allah itu dibuka, bau kita. Tak mungkin kita berani nunjuk enak hati gitu. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah ketika masuk ke kota Makkah itu bukan cari, hey siapa yang dulu menganiaya saya, sini sembelih. Tak ada. Kalau Rasulullah mau bisa 10,000 pasukan itu kepung semuanya. Nanti ada di kisah selanjutnya kalau kita bahas lagi. Ya. Tapi Rasulullah mengajarkan memaafkan. Jadi kalau ada orang begitu kerasnya sama saudaranya sendiri sampai tak ada maaf bagimu, astagfirullah, itu tidak islami. Rasulullah sudah sebegian rupanya saja Rasulullah ajarkan kepada kita untuk melapangkan dada, memaafkan. Siapa tidak suka dimaafkan, ya itu. Kecuali tidak mau minta maaf. Nah itu pengecualian-pengecualian. Ada banyak kisahnya, ini baru sekitar 20% dari kisah Fathu Makkah. Ya, baru dua halaman. Tapi insya Allah dua halaman ini kalau kita resapi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang takut bermaksiat sama Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ingin menjadi barisan kaum muslimin, tak bikin barisan sendiri. Ingin kita menggandeng kaum muslimin. Memang ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi kita ikat, kita gandeng bareng. Kenapa? Yang ngebut agak pelan dikit, yang agak terlambat maju cepetan. Jangan terseok-seok terus. Kenapa kita semua saudara di sini? Jangan sampai hanya karena partai politik, hanya karena organisasi, terus kita akhirnya bikin kota-kota. Itulah yang menyebabkan murkanya Allah. Ya, jangan lagi ada yang seperti itu. Apapun itu, kita Al-Qur'annya masih sama, hadisnya masih sama, Rasulullah yang kita panuti masih sama. Ya, kalau kita merasa lebih baik sendiri nanti bagaimana kisah-kisah ini dalam realita kehidupan kita? Sahabat Umar saja nangis minta maaf. Umar minta maaf. Iman kita seberapa Umar? Ya, belum ada. Belum ada apa-apanya. Tapi suka enggak maafin. Sombong. Ya, orang enggak mau maafin sombong. Yang paling bagus itu orang minta maaf, sudah saya maafkan. Nah, sudah, dia belum minta kita sudah maafin. Wah, itu dahsyat. Dahsyat. Kecuali akidah ya, kecuali akidah. Ini masalah muamalah. Salah-salah sedikit sama manusia, maafkan. Hati lebih lapang, insyaallah husnul khatimah. Itu insyaallah. Baik. Mau lanjut apa enggak? Enggak cukup ya? Baik, sudah malam, betul. Baik, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah 3 kali minimum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Tolong dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.